Di sini saya akan tunjukkan cara membuat foto wisuda yang menarik tanpa Anda harus ke studio foto. Di sini kita bisa menggunakan AI. Langsung saja, di sini saya akan bagikan prompt untuk Anda. Ini salah satu prompt untuk foto wisuda. Di sini ada dua orang ya. Ada banyak prompt, tapi di sini saya bagikan satu. Kalau prompt yang ada di sini, ini ada di member area. Jika Anda sudah gabung di Jago Visual AI, Anda akan mendapatkan banyak prompt seperti ini ya. Ini prompt, ada yang foto sendiri. Tapi untuk di sini saya bagikan yang ini. Nah, ini saya copy ya. Jadi ini promptnya. Lalu kita bisa buka aplikasi. Kita bisa buka aplikasi AI-nya. Kemudian kita pastekan. Setelah itu create. Jika Anda masih pemula yang sebelumnya belum mengenal AI, Anda bisa gabung di Jago Visual AI karena diajarkan step by step dari awal bagaimana membuat gambar dengan AI. Gambar apapun, tidak hanya gambar wisuda saja. Bisa juga gambar yang lain. Nah, contoh seperti ini ya. Ini hasil dari AI. Jika nanti Anda sudah temukan gambar yang paling cocok, Anda bisa download. Nah, hasilnya seperti ini. Ini dengan prompt yang tadi saya bagikan, hasilnya seperti ini. Prompt yang sama juga bisa Anda gunakan di aplikasi lain. Contohnya di sini ya. Ini menggunakan prompt yang sama. Dan hasil fotonya seperti ini. Nah, kalau mau digunakan tinggal di download. Hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya, Anda bisa swap wajahnya dengan wajah Anda. Karena di sini ada dua orang, jadi saya akan swap dengan wajah saya dan pasangan saya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi swap online free. Saya upload fotonya. Karena ini kan dua foto, maka saya menggunakan yang multiple face. Foto laki-lakinya silakan dimasukkan. Saya akan masukkan foto saya. Kemudian saya masukkan foto pasangan saya. Setelah itu kita swap. Hasilnya seperti ini. Ini yang sebelah kiri, foto laki-laki itu foto saya. Ini wajah saya waktu kuliah dulu ya, waktu masih muda. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian ini foto pasangan saya. Kemudian tinggal di-download. Hasilnya seperti ini. Ini bisa saya ganti. Nah, hasilnya seperti ini. Gambar yang sebelah kiri di sini ya, ini pasangan saya. Kemudian yang di sini itu gambar saya. Ini gambar awalnya. Nah, jadi itu tadi adalah cara membuat foto wisuda yang menarik dengan AI. Dan seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, untuk foto wisuda ini saya sudah bagikan prompt-nya. Ada sekitar 25 prompt khusus yang wisuda saja. Kalau yang lainnya ada banyak ya, tapi khusus untuk yang wisuda saya akan tunjukkan hasil gambarnya dari prompt-nya ya. Jadi dari prompt yang saya berikan, nanti Anda bisa bikin berbagai macam gambar foto wisuda seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Jadi untuk Anda yang tertarik belajar cara bikin gambar dengan AI, Anda bisa gabung di Jago Visual AI, linknya ada di deskripsi. Nantinya dengan Jago Visual AI, Anda bisa bikin gambar apapun, ya, bikin gambar apapun dengan AI. Berikut adalah contoh-contoh gambar ya. Ini adalah contoh-contoh gambar yang di-generate AI. Anda bisa lihat sendiri. Ini semua hasil
Generate AI. Demikian ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.